menggambarkan gambar tema Hayo. Ada si Jerry dan si Merlin. Langsung aja Miss Ita mau bikin tema, masih sama tema negeri dongeng. Kakak nanti bisa bikin tema yang lain ya, yang macam-macam suka-suka kakak. Ini untuk kategori kelas 1 sampai 3, tetap penambahan gambarnya. Miss, aku temanya apa ya, Miss? Bebas macam-macam. Bisa tentang kartun kesayangan, bisa jadi sini ada Doraemon, ada Pikachu, ada macam-macam, bisa kayak gitu, boleh, yang penting unik. Gambarnya unik ya. Ini Miss Ita masih tema yang sama, tema negeri dongeng, cuman karena kemarin kurang serak jadi ini tak tambahin kanan kirinya. Nah, di sini tetap dikasih orang. Ini orang versinya Miss Ita ya. Nah, ini lagi liatin. Masih semangat bu bendera, kok lampir bendera? Nah ini aja. Nah, penambahan gambarnya kasih orang, ini ada sayapnya ceritanya lagi kasih orang. Boleh, itu Miss tema tentang binatang, boleh ya, macam-macam, kalian punya ide apa bebas ditambahkan. Kalau kita senangnya sama aneh-aneh, kita tambahin lagi. Apalagi ya, sininya kasih tanaman bisa. Kasih tanaman, kakak boleh Miss apa-apa. Kasih bunga biar banyak bunga-bunga. Miss, aku temanya mau dibawa di itu Miss, di ruang angkasa. Aku mau tema alien, boleh? Boleh ya, boleh banget kakak. Ini Miss Ita mau nambahin rusa, rusa hibrid, rusa bener gini ya Mas? Rusa ini lucu. Kok rusa hitam apa rusa tuh? Kita tambahin binatang juga. Terus mau tak tambahin burung, burungnya di mana ya? Sini aja burungnya. Burungnya kelihatan cuma kepalanya. Ini ceritanya burungnya di
Di antara daun. Nanti kalau udah pewarnaan kelihatan burung apa. Ya. Nah, ini ceritanya daun. Miss kok kepek banget. Iya, Miss tak senang sih kepek-kepek kabare. Sing kepek gitu. Nah, sudah sekarang backgroundnya kemarin udah seperti itu. Sekarang backgroundnya dari sini aja, istananya diganti sebelah sini. Miss kok nggak pakai pensil dulu, kalau gambar langsung spidol aja, jadi kalian pede. Nek salah langsung diakali ya. Kalau pakai pensil tak jamin tak bakalan busak-busak terus. Jadi tips menggambar, latihan menggambar langsung aja pakai spidol. Jadi kakak nggak bolan-balan menghapus. Caranya kayak gitu. Kita juga belajar di sampai gitu udah pede aja langsung pakai spidol. Nah, nanti kalau salah gimana? Kalau salah bisa diperbaiki. Jangan panik ya. Jadi biar pede, biar cepet gambarnya langsung pakai spidol gitu ya. Miss deg-degan, Miss mau salah piye, Miss? Kurang popo, nanti lama-lama terbiasa ya. Lama-lama terbiasa. Nah, ada bendera. Nah, sini kasih apa ya? Kasih air terjun boleh. Boleh kasih air terjun, kita pengen nih ceritanya dah. Air terjunnya pokoknya pengennya kali ini sing beda. Ora sing podo kita semene ngono. Miss nangku nek ora apik, enggak bagus bikin lagi. Miss, berarti fotokopi sampe iya bisa fotokopi yang banyak gitu. Ya. Nah, ini ceritanya bukitnya, ini air terjunnya. Ini ya, ini pohon lagi. Jadi kakak, tips dari Miss Sinta hari ini, ketika menggambar, pede aja langsung pakai spidol. Gak usah takut salah. Ngoten? Nggih. Langsung aja ke pewarnaan. Ada dua gambar mau pilih yang mana? Tunggu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.